Oh, ini sempat diamuk sama warga. Warga ya, ini penyok. Hidupnya tegang ini kan. Ini plat nomornya palsu ini. Palsu. Oh, iya. Warga Jakarta ya. Iya, B. Itu sekitar cepat kurang 10 menit saya akan mengeluar. Di dalam rumah saya belum keluar, melihat dari jalan ke dalam, di situ ada sepeda motor. Sepeda motor saya lihat dari rumah naik sepeda motor, kembali turun, naik lagi sampai ada 4 kali. Nah, saya itu belum curiga. Megang yang di motor. Sepeda motor itu mau lari. Tak kuat dah, itu roboh. Yeah. Satu lagi, sadar lagi. Itu mau kabur itu, Pak? Ya, mau kabur terus saat di depannya. Kalau saya mau di apa, di itu sama helmnya, saya indah terus helmnya jatuh ke jalan raya. Di sini ada trek berhenti. Yeah. Berhenti. Ini malah yang mas tolong. Tasnya lari. Tasnya ada isinya apa? Jungkal sama. Bikis kecil. Kecil sama sakdor sama alat-alat apa sepeda motor kan sudah berapa polisi linggis terus alat-alat lah cirakoknya tidak dibawa tuh tapi ya jadi di desa Dukun kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak itu berawal dari kejadian terjadi pada hari Maret 2022 pukul 4 pagi. Berawal korban mau sholat subuh dan mendapati ada seorang bersama sepeda motor. Akhirnya dengan melihat seperti itu korban curiga dengan gerak-geri pelaku tersebut. Dan pada saat ditanya oleh korban, tiba-tiba ada satu pelaku keluar dari toko, langsung melarikan diri. Tidak lama kemudian yang diajak ngobrol itu yang ditanya juga langsung ikut lari. Nah, hanya setelah kita selidiki ternyata motor itu identitasnya pemiliknya orang Pati, Kecamatan Tayu. Terus kita lidik ke sana, datangi rumahnya dan benar mengiyakan bahwa motor tersebut miliknya. Ditunjukkan dan bukti BPKB dan SNK dan kami lihat juga yang menjadi aneh itu ternyata motor itu hilang. Dicuri. Dan saya tanyakan kalau motor itu hilang buktinya apa, ternyata memang benar bahwa kejadian tersebut sudah dilaporkan di Polsek Tayu sebulan yang lalu ya. Iya, sebulan yang lalu. Setelah itu saya cross-check ke Polsek Tayu, kami konfirmasi koordinasi dengan kepolisian tempat dan ternyata benar adanya bahwa kejadian tersebut telah dilakukan. Pencuri yang di dukun itu sempat mengambil apa aja di toko? Kerugian hanya 2 botol minuman aja, Mas. 2 botol minuman? Iya, karena kedulian ketahuan itu mungkin ya. Korban itu pulang dari masjid atau? Baru mau ke masjid. Baru mau ke masjid? Iya. Terus korban? Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.